Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya, Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Setelah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, Jenderal Dudung Abdurrahman akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, Dudung Abdurrahman memberikan klarifikasinya soal cara berdoa pada Tuhan. Hal ini disampaikannya saat bertemu para pemimpin redaksi di Markas Besar Angkatan Darat pada Senin 7 Februari. Dudung mengungkapkan bahwa dirinya berdoa kepada Tuhan menggunakan bahasa Indonesia. Ia juga meyakini bahwa masyarakat tanah air banyak pula yang menggunakan bahasa Indonesia ketika berdoa kepada Tuhan. Dudung meyakini bahwa Tuhan mengerti doa para umatnya meskipun tidak dilafalkan menggunakan bahasa Arab. Dirinya pun lantas menyebut tidak ada orang yang salah apabila seseorang berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Di sisi lain, Dudung mengaku heran pernyataan Tuhan bukan orang Arab dipersoalkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Dudung mengatakan MH Ainun Najib atau Cak Nun dulu pernah menyampaikan pernyataan yang hampir sama. Akan tetapi ia heran apa yang disampaikan oleh Cak Nun tidak dipersoalkan. Terkait dengan laporan ke Puspomat, Dudung menyatakan tidak masalah. Dudung juga meminta Dan Puspomat untuk mengecek para pelapor tersebut agar diketahui. Meski begitu, Dudung tidak menanggapi laporan ini lebih jauh dan menyatakan lebih memilih fokus mengerjakan pekerjaan strategis. Sebelumnya, Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP APA melaporkan Dudung ke Puspomat terkait pernyataannya ketika menjadi bintang tamu di acara Bincang-Bincang di YouTube. Koordinator KUHAP APA, Damai Hari Lubis, mengatakan pernyataan Dudung tidak mencerminkan diri sebagai perwira tinggi TNI AD. Menurut Damai, ucapan yang disampaikan Dudung terkait Tuhan bukan Arab, maksud kami Tuhan bukan orang Arab, tidak elok. Damai pun menganggap pernyataan Dudung telah menyinggung umat agama tertentu dan dapat dipidanakan. Saya janganlah sekali-sekali menjelekkan orang, memaki orang. Saya pernah ngobrol dengan Presiden Jokowi itu waktu ngobrol dengan beliau. Selama saya ngobrol bicara dengan beliau, sedikit pun beliau tidak pernah menjelekkan orang. Itu hebatnya Presiden. Memaki orang, membicarakan orang yang jelek-jelek, beliau tidak pernah. Nah, ini bersih sekali. Makanya Tuhan menakdirkan beliau jadi presiden. Kayaknya itu ya. Hanya bersih, hati kita harus bersih, pikiran bersih, ucapan bersih, tidak. Coba kalau Habib Smith itu nggak usah ngomong macam-macam, udahlah. Rizik juga pulang dari sana, udah, dia nggak usah macam-macam, ibadah yang baik, berbuat yang baik, nggak usah ngata-ngatai, nggak usah ngomong-ngomong. Udah. Jadi, apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat kepada orang. Baik, maka kita akan baik. Ini hukum atraktif. Kalau kita baik, kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya karma, pasti akan ada balasan. Jadi itu. Ada yang lain? Bus pariwisata yang mengangkut rombongan asal Sukoharjo, Jawa Tengah menabrak tebing Bukit Begol di Imogiri, Bantul, DIY pada Minggu 6 Februari. Sebelum kecelakaan terjadi, sopir bus tak dapat mengendalikan laju kendaraan saat melewati turunan. Informasi ini disampaikan oleh seorang penumpang selamat bernama Danarto. Saat kejadian, ia mengaku sempat merasakan firasat yang tidak enak saat bus mulai menanjak di Bukit Bego Imogiri Bantul tersebut. Danarto yang duduk di samping sopir pun menyebut sang sopir sempat mundur sedikit agar bus kuat untuk menanjak. Sopir pun kemudian menyuruh kernet untuk mencari balok guna mengganjal roda bus agar tidak mundur. Menurut Danarto, para penumpang pun kian histeris dan mulai panik serta ketakutan dalam situasi tersebut. Ia pun meminta para penumpang turun dari kendaraan hingga bus kembali menyala. Namun, ia menuturkan saat bus mulai melewati jalan turunan, sopir tersebut tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Sopir pun terlihat sudah tidak bisa memainkan persneling ataupun rem bus. Sementara dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang sedang naik. Kala itu para penumpang pun mulai kembali histeris lantaran rem yang juga blong
hingga akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut. Sementara itu, polisi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sejauh ini belum ada kesimpulan terkait dengan penyebab kecelakaan. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk kernet bus yang selamat. Juga kemungkinan pihak PO bus pariwisata tersebut. Dalam peristiwa ini, sebanyak 13 orang tewas termasuk sopir bus tersendiri. Sendiri maksud kami. Seluruh korban tewas kini sudah dibawa ke kampung halaman masing-masing untuk dimakamkan. Jadi mulai tadi malam, kami sudah mengevakuasi kendaraan yang ada di TKP dan saat ini sudah kami titipkan di Rubasan yang ada di Bantul. Kemudian secara estafet dari tadi pagi, anggota kami di backup oleh Ditlantas Polda DIY dan Korlantas Mabes Polri melakukan olah TKP. Jadi dibantu dengan tim TAA, TAA itu Traffic Accident Analysis, yang akan menganalisa penyebab utama terjadinya kecelakaan. Tentunya nanti akan diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi, di mana saksi ini juga hari ini ada beberapa yang sudah kami periksa, ada 3 orang. Kemudian saksi-saksi berikutnya tentunya kami menunggu kondisi dari korban yang saat ini masih dirawat, tentunya masih menjalani perawatan, kami tidak mungkin melakukan pemeriksaan sehingga kami masih menunggu nanti proses perawatannya apakah sudah bisa diperiksa atau tidak. Tapi intinya hari ini kami sudah memeriksa 3 orang yang ada di sekitar TKP, yang melihat TKP termasuk kernet busnya juga sudah kita periksa. Tapi keterangan saksi ini tentunya akan diperkuat nanti dari hasil olah TKP ataupun dari tim traffic analisis tadi, traffic accident analysis, untuk melihat penyebab utama. Kesorotan lainnya, Tribuners. Pemerintah kini menetapkan wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Yogyakarta, dan Bali menjadi PPKM level 3. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangannya pada Senin 7 Februari menjelaskan soal alasan kenaikan level PPKM tersebut. Hal ini bukan karena tingginya kasus COVID-19, melainkan rendahnya penelusuran kontak erat pasien. Kenaikan level PPKM ini membuat pemerintah kembali melakukan pengetatan sejumlah tempat fasilitas umum, seperti supermarket, pasar, mal, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Sementara itu, kasus harian COVID-19 di Bali mengalami peningkatan tajam di atas 1.000 kasus. Gubernur Bali Iwayan Koster menyampaikan jumlah kasus harian akibat Omikron lebih tinggi dibandingkan varian Delta pada tahun lalu. Kasus harian paling tinggi di Bali tercatat pada Sabtu 5 Februari yang mencapai 2.038 kasus. Sejauh ini ada 9.887 kasus aktif yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Bali. Koster mengungkapkan jumlah pasien sembuh di bawah jumlah kasus baru. Hal ini mengakibatkan beban perawatan di rumah sakit dan isolasi terpusat. Meski tak merinci jumlah ketersediaan tempat tidur, Koster memastikan jumlahnya masih memadai, termasuk juga ketersediaan obat-obatan serta oksigen. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini. Jadi kita ingin yang ringan-ringan itu jangan masuk diano, apa OTG itu di rumah sakit, supaya bornya itu tetap rendah. Sehingga juga kita lihat nanti ICU, bed ICU itu menjadi juga sangat indikator yang kuat. Dihadapkan pada karakteristik varian Omikron yang berbeda dengan varian Delta, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid, dan belum divaksin. Jadi target pemerintah ke sana. Beberapa penyesuaian dilakukan sebagai berikut. Untuk industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100% jika memiliki YOMKI dan minimal 75% karyawan dosis kedua vaksinnya dan menggunakan peduli lindungi. Peduli lindungi jangan pernah ditinggalkan. Untuk kegiatan supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21 dan maksimal mengunjung 60%.
Sedangkan untuk pasar raya dapat beroperasi sampai 20.00 dan maksimal pengunjung 60%. Untuk mal akan dibuka pada sampai pukul 21, maksimal 60% pengunjung. Bagi anak kurang dari 12 tahun, minimal vaksin dosis pertama. Dan tempat bermain anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35% dan wajib bukti vaksinasi dosis untuk anak di bawah. Dandim 0508 Depok Kolonel Infanteri Aulia Fahmi memberikan penjelasannya terkait dengan video viral yang memperlihatkan anggota TNI yang menindih seorang pria. Dalam video tersebut dinarasikan bahwa anggota TNI dan sejumlah orang melakukan pemaksaan vaksinasi pada pria tersebut. Hal ini lantaran pria tersebut terlihat disuntik oleh seseorang. Menanggapi hal ini, Kolonel Infanteri Aulia Fahmi mengatakan bahwa anggota TNI itu bernama Sertu Mukidi yang merupakan Babinsa. Kala itu Sertu Mukidi tengah mengamankan pria yang mengalami gangguan jiwa berinisial M. Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Bojongsari, Depok pada Jumat 4 Februari 2022 siang. Fahmi menerangkan kejadian bermula saat KKM meminta bantuan ketua RT setempat untuk mengamankan adiknya yang sering meresahkan warga. Disebutkan bahwa pria tersebut kerap meneror warga sambil membawa senjata tajam. Laporan tersebut lalu diteruskan kepada Babinsa Duren Mekar Sertu Mukidi. Dalam upaya mengamankan M, Sertu Mukidi dibantu oleh Babin Kaptimas, pihak puskesmas dan dinas sosial Kota Bogor. Terkait dengan suntikan, Fahmi memastikan bahwa itu merupakan obat penenang yang biasa digunakan kepada ODGJ. Selanjutnya, M dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi dengan didampingi pihak keluarga. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Di dalam kesempatan ini perlu saya klarifikasi dan terima kasih atas konfirmasinya langsung kepada saya. Jadi kronologinya sebenarnya begini. Pada hari Jumat, ada seorang warga atas nama Bapak Kidan. Jadi Bapak Kidan ini datang ke Ketua RT, menyampaikan bahwa adiknya atas nama Mulyadi lagi meresahkan masyarakat. Kebetulan adiknya ini masuk kategori ODGJ dan membawa senjata tajam pada saat itu. Kemudian Ketua RT setelah menerima laporan tersebut melapor kepada Babinsa anggota kami yaitu Sertu Mukidi, Babinsa Duren Mekar. Setelah mendapat laporan perihal tersebut, kemudian koordinasi dengan Babin Kaptimas, koordinasi juga dengan pihak puskesmas, dengan dinas sosial untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya saya bersama-sama berangkat menuju TKP. Begitu sampai di TKP, terlihat ada seorang ternyata saudara Mulyadi ini sedang ngamuk dan membawa senjata tajam yang mengancam masyarakat pada saat itu. Terancamlah masyarakat, bukan yang mengancam tapi terancam. Dalam situasi kondisi seperti itu, ya dengan sigap, ini kok dilihat justru baik Babinsa, Babin Kaptikmas, dari pihak dinas sosial, justru mereka ini bertaruh nyawa ini. Karena yang dihadapi adalah orang yang memang punya gangguan jiwa dan membawa senjata tajam. Tapi berkat kesigapan yang ada, berhasil diamankan, kemudian senjata tajam juga diamankan. Si saudara Mulyadi ini dibuat tenang dengan disuntikkan obat tenang dari orang kesehatan. Jadi yang disuntikkan itu bukan vaksin, tapi karena biasanya kalau orang yang mempunyai kategori ODGJ tadi, itu pasti memakai kuat sekali. Pasti kuat sekali. Nah, sehingga untuk memudahkan dibawa ke rumah sakit, dilakukanlah terhadap yang bersangkutan, suntikan. Menghilangnya puluhan anggota Polresta Manado bernama Bripto Kristi menimbulkan beragam spekulasi, termasuk soal beredarnya video asusila yang mirip dengannya. Menanggapi hal ini, Polresta Manado memberikan bantahannya. Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Sumardi dalam keterangannya pada Senin 7 Februari mengatakan,
tak ada kasus lain yang menjerat Polwan tersebut. Sumardi juga meminta tak ada pemberitaan lain karena kepergian Polwan tersebut merupakan masalah intern kepolisian. Hal yang sama sebelumnya juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, dalam keterangannya pada Minggu 6 Februari. Jules mengatakan bahwa Bribtu Kristi tak ada kaitannya dengan video asusila. Diungkapkan Jules, kini Bribtu Kristi belum resmi dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian. Pasalnya, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri belum dilaksanakan. Jules juga menegaskan bahwa Bribtu Kristi menjadi DPO karena akan diproses terkait disertasi bukan karena video asusila. Untuk menemukan keberadaan yang bersangkutan, pihaknya telah membentuk tim gabungan. Bribtu Kristi terakhir termonitor di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelatih futsal Mesum di Bogor, Jawa Barat akhirnya ditangkap oleh polisi setelah melecehkan sejumlah anak lelaki di bawah umur. Dalam modusnya, pelaku mengirim dan meminta gambar porno kepada korbannya untuk hal yang tidak senonoh demi memuaskan fantasi seksualnya. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan penangkapan terhadap pelaku GJ dilakukan di kediamannya di daerah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 6 Februari. Iman mengungkapkan GJ biasanya menyasar anak didik di tim futsal. Diketahui GJ merupakan pelatih tim futsal di sejumlah sekolah. Dalam menjalankan aksinya, GJ selalu mengiming-imingi korban dengan uang, sepatu, kaos, dan fasilitas menarik lainnya. Kasus ini mencuat setelah sejumlah korbannya mengungkapkan lewat unggahan di media sosial. Korban mengunggah sejumlah potongan layar pesan yang dikirimkan oleh pelaku. Kasus pelecehan seksual via pesan ini sudah berlangsung sejak 2019 lalu. Sejauh ini baru ada 15 orang yang menjadi korban berdasarkan hasil pemeriksaan. Dari pengakuan GJ, dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual semasa SMP oleh teman-teman sepermainannya. Polisi saat ini sudah menetapkan GJ sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang turut diamankan polisi, yakni sejumlah ponsel dan tangkap layar percakapan WhatsApp tersangka dengan korban. Untuk selanjutnya, polisi masih mengembangkan kasus guna mengetahui indikasi perbuatan lain yang menjurus ke pelecehan fisik. Polisi juga mendatangkan psikolog untuk pemeriksaan lebih lanjut pada tersangka dan dapat dilakukan penyembuhan trauma, sehingga peristiwa serupa tak terulang kembali. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku, di mana pelaku mengirimkan chatting yang berisi muatan pornografi kepada korbannya untuk diajak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kebanyakan korban dari si pelaku ini adalah anak didiknya di tim futsal atau di klub futsal. Dengan iming-iming kepada korban, pelaku mengiming-imingi dengan memasukkan korban sebagai tim inti di dalam tim futsal tersebut. Bahkan diiming-imingi juga diberikan uang, kemudian sepatu, kaos, dan fasilitas yang menarik bagi korban. Karena posisi pelaku sebagai pelatih dari futsal di beberapa sekolah. Kami juga sedang mengembangkan
apakah ada tindak pidana lain yang menyertai dari perbuatan si pelaku? Gara-gara kesal dicuekin saat berjalan-jalan, seorang remaja di Deli Serdang, Sumatera Utara, nekat menghabisi nyawa kekasihnya. Sebelum membunuh, pelaku sepakat dengan korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan, pelaku M yang berusia 16 tahun menuduh korban IM berusia 20 tahun berselingkuh. Irsan menyebut pelaku dan korban sudah menjalani hubungan asmara selama sebulan lebih. Keduanya saling mengenal dari media sosial Facebook. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 2 Februari malam. Kala itu pelajar kelas 10 tersebut mengajak IM berjalan-jalan. Keduanya kemudian sempat terlibat cekcok karena korban terlalu fokus dengan ponselnya. Setelah itu, IM dan M melakukan hubungan badan dengan kesepakatan. Namun saat akan memakai pakaiannya, tiba-tiba korban didorong ke kolam di area persawahan di desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin. Setelah korban tercebur, pelaku pun ikut masuk ke dalam air dan membenamkan korban ke dalam air. Korban disebut sempat melakukan perlawanan pada pelaku dengan cara mencakar dan menggigit. Hal ini dibuktikan dengan luka yang didapat oleh pelaku. Pasca peristiwa, pelaku masih melakukan aktivitas seperti biasa, bahkan bersekolah. Jasad korban baru ditemukan warga pada Kamis 3 Februari sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Berteriak dan melakukan perlawanan dengan mencakar dan menggigit si pelaku. Karena itu dibuktikan juga ada luka bekas cakaran di bagian tubuh di tangan si pelaku dan juga ada luka bekas gigitan korban di tangan pelaku. Setelah upaya itu dilakukan kurang lebih 5 menit, si pelaku naik ke dasar, ke pinggir kolam, memastikan bahwa si korban ini sudah tidak bergerak lagi. Nah, kemudian si pelaku pergi kembali pulang, melakukan aktivitas dia seperti biasa di kampung halamannya. Dan selama proses petugas kepolisian mencari pelakunya ini, si pelaku masih sempat masuk sekolah seperti biasa. Seorang sopir speedboat di lokasi wisata Telaga Sarangan Magetan, Jawa Timur, tewas tenggelam pada Sabtu 5 Februari lalu. Korban terjatuh saat sedang membantu penumpang mengambil foto. Penyebab korban terjatuh dari speedboatnya karena kendaraannya tak sengaja tersenggol perahu lain. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magetan, Ari Budi Santosa, mengatakan korban diduga tidak bisa berenang sehingga langsung tenggelam. Pencarian terhadap korban bernama Darmin itu kemudian dilakukan dan memakan waktu kurang lebih 7 jam. Jenazah Darmin ditemukan sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Pencarian korban tenggelam melibatkan puluhan personel BPBD, Tagana, dan masyarakat setempat. Lebih dari 20 speedboat ikut membantu pencarian. Sementara itu, sisi keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi sorotan. Seorang wisatawan asal Bojonegoro, Toto, menyoroti minimnya keamanan dari sisi keselamatan wisatawan. Ia pun berharap Pemkab Magetan memberi perhatian, karena wisatawan sudah memberi kontribusi saat berwisata.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalami insiden kecelakaan saat tengah bersepeda di kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 6 Februari. Akibat peristiwa ini, Ganjar mengalami patah tulang pada lengan kanan. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Jawa Tengah, Agung Kristianto. Agung membenarkan kabar jatuhnya Ganjar Pranowo saat goes. Ia mengatakan Ganjar mulanya hendak mengecek lokasi-lokasi di kota Semarang yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron. Selesai meninjau lokasi-lokasi yang berpotensi kerumunan, Ganjar langsung menuju ke relokasi Pasar Johar pasca kebakaran. Namun sesampainya di wilayah Kokrosono, sepeda yang dikendarai Ganjar bersenggolan dengan sepeda rekannya. Ganjar lantas terjatuh dan langsung dibawa ke RSUP Karyadi untuk mendapatkan perawatan medis. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu harus menjalani operasi di rumah sakit. Lalu dalam unggahannya di Instagram pada Senin 7 Februari, Ganjar memperlihatkan kondisi terbarunya. Dalam video tersebut, Ganjar tampak mengenakan pakaian dinas didampingi oleh Direktur Utama RSUP Karyadi Semarang. Tangan sebelah kanannya tampak dibalut dengan perban berwarna coklat. Dalam kolom keterangan, Ganjar mengalami patah pada salah satu lengan kanannya. Ganjar mengatakan dirinya memang sempat dirawat di RSUP Karyadi seusai kecelakaan saat bersepeda. Namun saat ini kondisinya sudah membaik, hanya saja tangannya masih belum dapat normal karena dibalut dengan perban berwarna coklat. Meski dibalut dengan perban, Ganjar memutuskan untuk kembali bekerja. Didampingi oleh Dirut RSUP Karyadi, Ganjar meninjau persiapan lokasi karantina pasien yang terpapar COVID-19 varian Omikron. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang memberikan dukungan dan doa. Buat teman-teman, saya lagi sama Bu Dirut Rumah Sakit Karyadi dan tim medis. Saya kemarin dirawat tidak apa-apa kok, ya cuma di paleni ini. Diikat, jadi kemarin apa sehari ditangani dan pagi ini langsung diajak kerja sama beliau. Menengok apa kamar-kamar persiapan antisipasi lah penularan Omikron ini. Dan saya terima kasih ya doanya ya, wah luar biasa. Jadi terharu saya. Terharu saya karena banyak banget dan hampir 2000-an WA masuk ke saya belum saya baca. Mohon maaf kalau yang belum saya balas di medsos belum saya balas, tapi makasih doanya. Ini belum bisa lurus tangannya, doanya agak mirip. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani didoakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta mendatang menggantikan Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, Airin memilih tak banyak berkomentar. Pernyataan M. Taufik itu dilontarkan saat pertemuan di Ballroom Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Februari. Airin mengatakan sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta tidak mudah. Pasalnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, seperti elektabilitas hingga tahapan dalam kontestasi. Airin tak menunjukkan sikap ambisius dan menanggapinya secara diplomatis. Wanita kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976 ini adalah wali kota Tangerang Selatan yang menjabat dua periode sejak 20 April 2011 hingga 20 April 2021. Airin maju melalui Partai Golkar. Sebelum terjun ke dunia politik, Airin semasa muda juga pernah mengikuti sejumlah ajang kecantikan, seperti pemilihan Putri Indonesia tahun 1996, dan berhasil meraih gelar Putri Indonesia Favorit, serta Putri Indonesia Pariwisata. Terkait dengan karirnya, Airin memulainya sebagai seorang asisten notaris hingga pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Tangerang. Si pilkada atau apapun, pertama, apakah masyarakat suka sama kita? Bagaimana ada dalam kontestasi itu kan ada beberapa tahapannya, partainya dan yang lainnya. Tapi yang pasti, apapun yang Allah kasih, Tuhan kasih, selalu saya sampaikan ke teman-teman kawan, kapanpun, dimanapun, ya Pak Taufik sama, pasti dengan Pak Taufik juga, kita diberikan amanah sesuai dengan apa yang menjadi amanah itu di saat waktu dan tempat yang tepat. Jadi kalau itu memang tepat, waktunya pasti akan mudah dimanapun ya, mau jadi kepala daerah, mau jadi anggota legislatif seperti Pak Taufik, menjadi profesi atau apapun, teman-teman sebagai wartawan juga sama. Jadi prinsipnya itu. Pada intinya, politik itu kan ada momen.
Nah, momen sekarang ini adalah bagaimana menghadapi hal yang harus dilakukan, kan tahapan sudah diputuskan oleh KPU. Ada pileg dulu di bulan Februari dengan pilpres bersamaan dan langsung dengan pilkada. Nah, pilkada ini nanti akan ditentukan dari berapa banyak pemenang dari pileg itu sendiri. Jadi tentu kita lihat dan mengalir saja, tentunya karena banyak hal, banyak pertimbangan ya Pak Taufik yang harus dilakukan. Tapi terima kasih tentunya penghargaan yang diberikan Pak Taufik dan juga teman-teman kami Jaya ini sangat luar biasa. Perempuan tangguh yang artinya bahwa yuk sama-sama bagi perempuan Indonesia, mari kita berkiprah, mari kita berkarya, mari kita bekerja. Yang penting pertama kita sukai pekerjaan kita. Yang kedua kita mencintai apa yang menjadi pekerjaan kita. Dan tentunya harapannya adalah bagaimana kita bisa memberikan legasi yang baik dan menjadi inspirasi bagi masyarakat khususnya dan juga perempuan-perempuan Indonesia yang lain. Tapi intinya kalau ada partai politik meminta Mbak Irin maju, siap kan di KPU? Tergantung kan, kalau politik kan ada hitungan dan yang lainnya, ada berapanya dan yang lainnya. Tapi Pak Gires siap untuk secara pribadi? Yang pasti kita lihat aja mana yang terbaik. Jadi apa namanya? Yang pasti kita lihat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!